Philippine Lady Series. Lady Series. Lady Series. Dua combo yang mematikan banget, langsung diejector ke depan sana, dan sendirian dari casingnya tumbang. Langsung ada Fernand Strike, reward manipulation, ngombok combo combro mikro makro, dibuat tumbang, double kill karena kill Luna daripada seorang Amoy. Bakal langsung mengincar ke depan, Amoy-nya sendirian, dan masih ada satu tetesan reward manipulation. Joy-nya juga harus hilang, tiga tumbang ditukarkan satu dari Casey, dan tidak akan ada lagi korban jiwa karena LVD Hunters benar-benar melakukan red kill dengan sangat amat mahal agar tidak ada wave minion yang sia-sia. Yes, Snowy langsung flick out ke arah belakang, dikejar, dan bahkan masih ada satu endless shot. Lagi dari Vival, masih mau lebih, dan bahkan soul boomnya juga keringkan pada seorang Vivian. Dapetin Sorel, sudah ada triple member dari play sponsor Aslan, sudah ditarik begitu saja. Valanir again and again make play yang luar biasa, dan langsung straight forward to the base. 1-0 untuk Belatronera. Taret di area bottom lane. Yes, menuju ke arah jungle top lane. Cao udah mulai muncul lagi ke arah Yuni, mengganggu lagi agar quick draw-nya bisa melakukan tipikal poke damage ke depan. Ingat burst damage-nya. Langsung diloncatin begitu aja. Ele dapetin satu dari Sunny, langsung di follow up dengan Oli Baptism. Flick out ke arah belakang, dan lihat Cincau one fit situation. Snowy dalam ancaman, langsung coba duduk ditembak begitu saja. Double kill diamankan oleh Cincau. Ele tumbang, tapi lihat di depan sana meteor shower-nya. Langsung membubarkan pasukan dari PSU. Yumeko mencoba untuk menarik ke arah Cincau, tapi Cincau bakal coba duduk di shutdown terlebih dahulu. Double kill untuk seorang Hyuni. Wow, makin lebih pedih lagi sih untuk damage dari Mia-nya. Dan lagi-lagi. Combo Epical Glory kita kembali. Vivian dan Chini berputar-putar Land of Dawn. Ini dia nih, Reman Land of Dawn lewat. Langsung ada satu Mountain Shocker, mungkin akan langsung ditabrak ke depan. Oh. Tapi digocek terlebih dahulu, mungkin akan mengincar ke arah Hyuni. Tapi Hyuni, mereka masih butuh vision dari teman-temannya. Kira-kira di mana nih keberadaan dari tim PSU. Tapi kita lihat di sini, sepertinya langsung akan ditabrakan begitu saja. Itu dia swan song-nya konek ada tiga. Lihat semuanya langsung sekarat, dan bakalan langsung dieksekusi dengan triple dari seorang Vivian. Dan satu lagi daripada seorang Shell menumbangkan Chini 1-4, dan ini base-nya udah mulai terbuka. Purple buff Windtalker juga sudah dimiliki. Langsung ada satu pergerakan Circling Eagle nabrak ke depan dan mencoba untuk bertahan. Fenrir Strike gunakan flick out keluar ke arah belakang. Mencoba untuk mengejar dengan Lycan Punch, tapi langsung ada Yinyo Maker dan langsung di burst saja dengan seorang Karamel. Hilang di arah depan, endless shortnya dapetin satu bahkan dua. Pow juga harus tumbang. Permainan yang cantik sekali dari seorang Lippy di sana, berhasil ngebait ke arah teman-temannya, dan masih mute, masih ketangkep sih. Walaupun di frost udah tahu mereka nggak mau kehilangan area lordnya, kayaknya mereka nggak mau kehilangan vision daerah lord. Walaupun di sana minion di atas, hati-hati sudah mulai memasuki lord. Tapi di sini Himiko mencoba untuk meng-all-in daerah lord, walaupun lordnya di aja Ice mulai menahan lordnya. Cruella mencoba mencari sesuatu di sini. Reward manipulation berhasil dikeluarkan walaupun berhasil di cancel. Crazy Curse, Ramela masih sakit banget di sana. Lordnya berhasil tercancel. Himiko harus lebih hati-hati. Tergagal shadow killnya di sana. Dari sana Cruella masih kuat banget. Oh my god, triple, tiga player hilang, dan reward manipulationnya ada lagi. Empat player berhasil di take down. Oh my god, Lexat tertinggal sendirian. Apakah akan terjadi wipe out di sini? Oke, tapi kita lihat si Cruella langsung menghancurkan. Oh my god. Dan langsung gold like diamankan oleh Cruella. What up? Volma di sana sendiri yang langsung. Hajar ke depan, mencoba untuk menghindar dengan Icon Punch-nya. Langsung di cover dengan cepatnya Giyogoy. Mencoba untuk memberikan tekanan, dan Pau-nya bakal terkena satu ton apa
Queenie tapi di depan sana mendapatkan double kill, gak mau berhenti, namun Caramel membalaskan poin killnya. Satu tukar dua dan bahkan langsung hilang dengan invisible armor. Ya, keuntungan tetap didapatkan oleh teman-teman dari RRQ, walaupun Queenie berhasil di take down di sana, tapi Violet dan Tal. Ya, benar banget. Walaupun di sini Queenie. Sebenarnya sadar bahwa Caramel belum terlihat di lane manapun. Dia masih harus bersabar tapi di sini bisa dilihat. Caramel, Queenie harus lebih hati-hati. Caramel sudah mengeluarkan spellnya. Oke, kamu coba dive ke arah Queenie. Endless Shard digunakan. Damage-nya, wow, sakit banget. Berhasil men-take down Queenie dengan mudahnya di situ. Yes, tapi tadi satu flickernya sayang sekali dari Queenie. Nabrak karena tembok, kalau enggak itu harusnya masih bisa survive. Semeter Shower di arah belakang, Fundul mengincar ke depan. Yumeko dalam ancaman. Dan Ele, what the... doing Ele, mau menangkap karena Yumeko tapi gak bisa. Sementara itu Snowy-nya bakal tumbang di arah depan sendirian. Yumeko juga harus hilang, ditukarkan begitu saja. Mungkin udah bakal jadi triple karena Hyuni, Sky-E dengan HP yang di bawah 30% dan bahkan mungkin akan jadi maniac di depan sana dari seorang Sky-E. Tersisa BBTX Yasa, apakah dia masih mampu untuk bertahan? Langsung ada Rhapsody juga. Apakah bakal jadi savage di sini untuk Sky-E? Karena dia berada di lini terdepan. Dan sementara itu BBTX Yasa benar-benar dalam keadaan yang sekarang terbuka dari base-nya. Mencoba langsung mengekspos ke depan. Dan hanya bisa diayam-ayamin karena nggak bisa keluar dari tempat base-nya. Dan teman-teman dari Angel juga kayaknya nggak mau terlalu maksan fight ya. Mereka coba untuk objektif aja mengambil ini. Gitar di area, bottom lane dia sakit banget damage-nya. Violet bangsa untuk mundur, Falling Star Moon connect, dan bahkan ada satu Holy Baptism keluar begitu saja karena Defrost. Taunya tumbang, looking for more double kill, dan ternyata Himiko-nya bakal dapetin ke arah triple. Looking for more maniac, Violet dalam ancaman, and that's maybe another savage dari seorang Himiko. Wipe out, dan kali ini bakal jadi satu sama pertama. Archangel FA langsung membungkam semuanya. Lima hero hilang dan langsung menuju ke arah base yang terbuka, terekspos tanpa adanya yang bertahan tahan depan sana. Wow, wow, wow. Unibin Lady Series. Lady Series. Unibin Lady Series.